Assalamualaikum, anda bersama saya Lan Automotive Engineering Work. Di belakang saya sana ada Myvi ya. Myvi dia nak upgrade brake. Nak upgrade brake, jom kita tengok macam mana dia buat. Yang ni sekarang kita nak tengok perbezaan dia, saiz macam mana, apa ni orang cakap, tis Honda lagi besar, tis Honda lagi besar ni. Jom kita tengok. Okey. Ni yang Myvi ni ya. Nampak? Ni Myvi ni baru duduk sini baru. Ah, tengok berapa jari. Lagi 2 inci lagi baru boleh sama dengan Honda. Ah, ya. Okey, kaliper pun sama. Kaliper kita boleh tengok ah, jap lagi dia orang buka. Okey, boleh buka. Ah, hari ni kita boleh tengok macam mana orang upgrade brake ah. Untuk Myvi 11 inci pakai disc Honda. Okey, jom kita tengok. Tonton sampai habis ah. Okey, mula-mula buka tayar. Okey, buka tayar. Okey, ni disc yang asal ni. Dia buka dulu di asal. Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share. Kalau ada kereta nak modify brake Honda, boleh hantar dekat Lan Automotive Engineering Work. Okay. Yang ni customer bagi tahu, yang brake yang asal ni tekan brake dia tak berapa nak cengkam lah sebab dia kecil. Sekarang kita pasang yang Honda ni. Okay, ni barang dia. Dari segi kaliper pun kita dah dapat tengok. Yang Myvi ni kecil je. Honda lagi besar, nampak? Lagi besar. Disc pun sama. Okay. Ni Honda, ni Myvi ni. Ni Honda ni. Hari ni kita boleh tengok macam mana orang upgrade brake lah. Untuk Myvi 11 inci pakai disc Honda. Okay, jom kita tengok. Tonton sampai habis lah. Okey, mula-mula buka tayar. Okey, buka tayar. Okey, ni disc yang asal ni. Dia buka dulu di asal. Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share. Kalau ada kereta nak modify brake Honda, boleh hantar dekat Lan Automotive Engineering Work. Okey. Yang ni customer bagi tahu, brake yang asal ni tekan brake dia tak berapa nak cengkam lah sebab dia kecil. Sekarang kita pasang yang Honda ni. Okey, ni barang dia. Dari segi kaliper pun kita dah dapat tengok. Yang Myvi ni kecil je. Honda lagi besar, nampak? Lagi besar. Disc pun sama. Okay. Ni Honda, ni Myvi ni. Ni Honda ni. Okey, kita boleh tengok perbezaan dia. Perbezaan dia nampak. Ha, ni Myvi ni, ni Honda ni. Jom kita tengok dia pasang. Sambung lagi. Tonton sampai habis lah. Tonton sampai habis. Okey, ikat bracket dulu. Ambil stang kau ni. Stang dia, stang. Kita tengok dia pasang lah. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Okay, dia dah ambil barang yang Honda tu. Okay, dia dah pasang disc. Okay, cun-cun masuk lah. Memang fit-fit lah. Memang fit-fit. Okay, kita tengok ah. Okay,
Dia pasang sekejap je, sekejap je. Sekejap sahaja pasang brek. Dah siap kejap lagi, kita bleeding, buang angin. Kita test. Tonton sampai habis. Yang mencari tempat nak pasang brek boleh cari dekat Facebook Lan Automotive Engineering Work. Boleh search dekat Google sekali, cari Lan Automotive Engineering Work. Kat situ pun ada. Kedai buka pukul 9 sampai pukul 7 hari Jumaat, cuti ya. Kita dah siap pasang kan? Dah siap pasang, kita bleeding. Untuk bleeding buang angin dia, untuk lagi mampat dia punya brake tu. Okay. Ni lepas bleeding, garanti cantik, sedap. Tengok pun dah cantik tu. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe ya. Ni dia tengah buang angin. Buang angin yang lama dalam ada dan kaliper tu, dia buang semua untuk brek lagi mampat lah. Lagi brek untuk sedap tekan brek. Okey, dah siap, kita akan pasang tayar. Okey, kita tambah minyak brek sikit. Kita buat tambah sikit. Okey, dah. Boleh pasang tayar. Alhamdulillah, kerja dah siap. Kena test. Okay, dah siap ha? Kawan saya. Jadi kena test. Okay, kita ikat dulu tayar. Dah siap, dah cantik nampak. Besar tu. Oh, lagi cantik lah. Boleh balik. Alhamdulillah dah siap, owner pun dah nak balik. Nampak cantik, smart ah, besar, penuh. Nampak penuh. Okey boleh. Sekian dulu daripada saya, Lan Automotive Engineering. Kalau nak buat macam ni, boleh datang dekat ni ya. Dia punya kedai kat sini. Boleh search.